pakai kaldu. Kembali lagi biasa kuliner. Kali ini kita makan mie ayam ya, tapi mie ayamnya ini lain, baru saya ngelihat ini. Biasanya kita mie ayam di mangkok, tapi kali ini di coet. Nih, ini masih panas banget, makanya saya pakai tisu begini. Ini panas sekali. Ini mie ayam pedas, lada hitam pedas ya. Nih, ini yang pedas nih pemirsa ya. Ini karena ternyata variannya banyak. Kalau ini mie ayam teriyaki dan ini tidak pedas ya. Nah, gitu. Wow. Siang-siang. Sekarang waktunya lunch dan cocok kita ya, kita menyantap mie ayam coet. Mari kita cicipi bagaimana rasanya itu mie ayam coet ya. Oke, pemirsa Cipanas TV. Ya. Wah, lihat masih panas. Ini ternyata mie-nya bikin sendiri. Kata si tetenya ada wijennya juga, lihat sayurannya, ya. Nah, sebelum itu kita cicipi dulu kuahnya ya. Kita cicipi dulu kuahnya aja, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim, mie ayam coet lada hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap rawat kita. Terasa gurih ya, wijennya terasa dan memang agak pedas ya. Mungkin yang hobi makan pedas bisa ditambah dengan sambal. Saya akan coba ditambah dengan sambal ya, biar lebih mantap, lihat deh. Wah,
ya, kita aduk. Wow, menambah menggugah selera ya. Dan ini harganya sangat terjangkau pemirsa, apalagi untuk para ABG ya. Silahkan datang ke mie ayam coet. Ini satu coetnya ini hanya 10.000 ya, dengan porsi yang segini banyaknya. Nah, tuh lihat, wow, 10.000 dengan porsi begini, wah, pasti luar biasa ya. Ayo, sekarang kita cicipi dulu ayamnya ya, pemirsa. Cipanas TV mie ayam coet. Bismillahirrahmanirrahim. Rawas pisan, empuk ayamnya. Dan ayamnya nggak kaleng-kaleng ya. Ayamnya tuh lihat, gede-gede. Tuh. Sekarang kita cicip sayurannya. Wow. Masih panas pemirsa. Ya, kita santap mie-nya ya. Wow, wow, lihat. Pemirsa Cipanas TV mie ayam coet. Bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya kenyal, terasa bahagia di lidah ya. Tidak seperti mie biasa, mie-nya sangat kenyal. Kayaknya ini bikin sendiri deh mie-nya ya. Dia dipadupadankan dengan rasa lada hitam. Tadi ditambah pedasnya juga, jadi tambah kraus pisang. Kebetulan sekarang hari Sabtu ya. ABG biasanya hari Sabtu suka pada jalan-jalan atau hangout. Makan mie ayam dengan harga terjangkau, antik pula. Biasa di ayam mangkok, sekarang di atas coet. Lihat, saya baru loh makan mie ayam bisa habis ya. Kebetulan jujur kalau mie ayam yang biasa saya belum pernah tuh sampai senikmat ini. Ini memang rasanya bukan kaleng-kaleng, bukan mie ayam biasa, sangat menggugah selera. Silahkan, mami saya coba deh. Lokasinya sangat dekat Jalan Raya Cimacan ya, pinggir jalan banget, nggak begitu besar tapi mudah deh, mudah ditemukan lokasinya ya. Mari kita lanjutkan menyantap mie ayam coet yang sangat luar biasa, nggak kaleng-kaleng, juara. Pemirsa Cipanas TV, ini yang lada hitam kita geser. Kita cicip yang ekstra pedas, bagaimana rasanya ya. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, wow. Waduh, eta cabenya melototan. Wah, rasanya entah bagaimana ini. Nah,
Waduh, cabai semua dalamnya ya. Tuh, bagi pemirsa yang memang pecinta pedas, silakan coba. Tapi saya akan cicipi dulu ini, apa namanya, kuahnya aja. Ini kayaknya nggak usah juga pakai sambal, pakai ini, ono ini udah pedas kayaknya nih ya, kuahnya aja. Tapi saya cipanan tipi, ini ayam coek ekstra pedas. Luar biasa, memang pedas dan gurih-gurih. Nah, sama yang tadi agak kental ya, yang lada hitam ini tidak, tapi ada minyak-minyaknya sama, tapi pedasnya juara. Nah, kita cicipi minyak ya. Nah, wow, lihat cabenya dia pada bergelantungan ya pemirsa Cipanas TV, lihat, wow. Ini ayam coet ekstra pedas, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, udah sampai meler-meler, pedas. Tapi enak. Bagi pencinta pedas, ini enak luar biasa. Sayurannya. Pemirsa Cipanas TV, kita lanjutkan. Kayaknya lebih enak pakai pangsit deh ya. Nih ya. Ini ayam ekstra pedas pakai pangsit. Nih. Wow. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat cabenya. Sayurannya. Kebetulan di samping kita ada juru masaknya ya. Halo Tete. Dengan Tete siapa? Tete Sera. Tete Sera ini di sini yang masaknya, yang meraciknya ya. Saudara sih yang punya ini, yang mengelola. Saya cuma di sini aja. Oh iya. Ini ide dari mana? Ini kan biasanya di mangkok tuh. Iya. Ini cowet, ini ide dari mana nih? Idenya supaya lain dari yang lain. Enggak seperti mie ayam biasanya. Iya, gitu. Ya. Jadi masih panas di mendidih-mendidih iya. Gitu ya. Supaya salah satu daya tarik juga ya. Nah, di antara yang pedas, yang lada hitam, yang teriyaki, yang paling best seller sih best lada seller? Hitam. Lada hitam. Iya. Memang saya juga yang paling suka ini. Lada hitam. Lada hitam. Iya. Nih, kuahnya itu lain. Iya. Gitu. Wijennya juga cerah. Ini pakai wijen kan ya? Pakai. Semua pakai. Sama saya juga paling suka ini. Lada hitam. Iya. Saya mungkin yang kedua kali kesini ya. Iya. Luar biasa. Oke, Tete, mudah-mudahan tambah rame ya. Tambah rame, tambah banyak pelanggannya gitu ya. Nanti saya tahu kapan mau dibuat. Amin. Terima kasih. Hatur nuhun. Sama-sama.
Oke, pemirsa Cipanas TV, demikianlah tadi, aduh lihat deh, udah aduh ngejembreng, bejejer ini ya. Teriyaki yang memang tidak pedas, lada hitam agak pedas, dan tadi yang saya nyerah ya, yang tadi itu ekstra pedas. Dan saya nyerah, jujurnya saya nyerah, waduh. Kena kuping, terasa lidah, terasa panas banget. Dan yang best sellernya di sini kata si teteh ini, lada hitam. Memang saya juga suka ini lada hitam. Kuahnya juga lain. Enak, kraos pisan. Oke, pemirsa Cipanas TV, demikianlah kuliner di Sabtu malam minggu ini. Sampai ketemu di kuliner-kuliner yang akan datang. Mudah-mudahan jadi masukan untuk Anda datang ke Mie Ayam Coet. Lokasinya di Jalan Raya Cimacan, mudah sekali ya. Oke, pemirsa Cipanas TV, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, 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 bye.